Assalamualaikum, ketemu lagi nih dengan Nazira Wiguna. Kali ini aku sedang membuat vlog bersama teman-teman, lagi seru-seruan memakai outfit seragam SMU. Kita sekarang sedang ada di Gedung Juang. Tuh lihat teman-teman aku di sana lagi seru-seru banget kan? Tuh kan mereka liatin, wih outfitnya serasa menjadi ABG lagi. Ikutin keseruan vlog aku hari ini ya. Tuh teman-teman, tuh kita sedang berada di Gedung Juang bersama teman-teman SMA aku. Tuh lihat tuh. Ini luas banget ya, Gedung Juang 45 di daerah Tambun. Sekarang udah jadi museum, udah keren banget tuh, liatin. Dan sekarang kita mau ambil spot di jalan raya dan kita ini mau membuat konten. Alhamdulillahnya ada teman kami yang membawa fotografer sekaligus kameramen. Terniat sekali ya. Masih mengatur posisi. Dan sekarang ini ceritanya, konsepnya kita sedang jajan-jajan kaki lima gitu ya, ala-ala anak SMA, jajan-jajanan seperti batagor dan lain-lainnya. Konsepnya luar biasa memang ya, ide dari teman-teman aku ini yang sungguh-sungguh sangat kreatif. Dulu lagi jajan ya. Iya, pura-pura. Pura-pura pekendir. Jajan. Oke. Oke, rondon selanjutnya yaitu kita mau masuk ke dalam museum Bekasi ini. Museum Bekasi ini kita mau masuk. Ceritanya tuh kita sedang acara ala-ala apa ya, study tour, field trip dari sekolah. Dan field trip kali ini kita berkunjung ke Museum Bekasi. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di dalam area Museum Bekasi. Dan tadi di depan sana kita sudah diberitahu kalau masuk di sini tidak diperbolehkan, diperkenankan banyak-banyak mengambil video dan foto-foto. Jadi maafkan ya kalau masih pantas kan pakai baju SMA. Seru-seruan sama bestie-bestie. Kita sedang berada di Gedung Juang Tambun Selatan. Sebenarnya acara hari ini tuh acara arisan yang diadakan per 3 bulan sekali. Dan konsep hari ini yaitu memakai dress code putih abu-abu ala-ala anak SMA. Kita sekarang ya sedang berada di Kopi O yang berada di dekat Museum ya, Ketua Bekasi. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman, banyak terima kasih sama teman-teman semuanya yang dan sekarang sambutan dari panitia penyelenggara kita hari ini. Dan kebetulan teman kami yang tiga ini mereka yang menjadi tuan rumah arisan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan adanya kumpulan ini
Yeay, yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Asik, akhirnya sekarang adalah detik-detik yang seru ditunggu-tunggu, yaitu pembagian door prize kepada para teman-teman yang beruntung. Maaf ya teman-teman, videonya aku percepat karena ini lumayan memakan waktu yang lama. Dan sekarang kita mau makan siang dulu. Dan ini lucu banget ya, menunya itu ditaruhnya di wajan loh. Keren banget sih konsepnya. Nah sekarang kita mau ngerjain teman-teman kita yang tadi beruntung mendapatkan door prize. Sekarang kita suruh unboxing dong ya hadiah door prize-nya. Teman kita Bunda Kanza mendapatkan kaos. Dan ini teman kita satu lagi yang susah banget, rumit banget ya membuka door prize-nya. Kira-kira apa isinya ya? Wow, alhamdulillah dapet tas. Terima kasih Bunda Nijar sebagai donatur kita pada hari ini. Thank you. Oke lah teman-teman, rangkaian acara demi acara sudah kita lalui. Dan yang terakhir adalah kita mau foto, sesi foto asal-asalan gaya-gayaan lah ya. Aduh udah deh, mau menikmati foto bersama dulu. Kita ketemu lagi di vlog aku selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum.